Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, oke, pembahasan kali ini kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan untuk game dari Agent Ally, Agent Arena ya, yang lagi viral juga. Nah, sebenarnya untuk di Play Store ya belum tersedia, teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan game ini, teman-teman harus menyiapkan tuh aplikasi tambahannya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa menyiapkan tuh aplikasi tambahannya yang bernama adalah Jarsiver ya. Nah, jadi aplikasinya itu seperti ini. Jadi teman-teman bisa dapatkan di Play Store ya. Nah, di sini tinggal kita masuk saja ke dalam Play Store, kemudian kita ketikkan saja Jarsiver seperti ini. Oke, jadi untuk Jarsiver ini adalah aplikasi di mana kita bisa install sebuah file berbentuk zip ya. Jadi teman-teman bisa gunakan aplikasi dari Jarsiver ini untuk install aplikasi yang berbentuk zip ya. Oke ya, jadi untuk syarat yang pertama, ketika teman-teman ingin menggunakan ataupun memiliki game dari Agent Ally, Agent Arena ya, yang versi yang terbaru ya. Jadi untuk gamenya kan tidak ada di Play Store ya, jadi kita bisa mendapatkannya nanti teman-teman bisa cek saja untuk linknya di deskripsi ya. Kemudian syarat yang pertama, teman-teman memiliki Jarsiver terlebih dahulu ya. Nah, oke, jadi contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah install untuk aplikasinya. Oke, di sini saya sudah install untuk aplikasi dari Agent Ally-nya. Di sini tinggal kita klik saja seperti ini. Kemudian secara otomatis kita akan dialihkan ke Jarsiver. Tinggal kita klik saja seperti ini. Jadi saya di bagian aplikasinya dan kita klik saya di bagian install. Oke, dan di sini kita sudah muncul untuk game dari Agent Arena ya, yang lagi viral juga. Teman-teman tinggal klik saja di bagian install ya. Karena saya sudah install ya. Jadi di sini tidak bisa ya kita install lagi. Nah, oke ya, jadi cukup seperti itu teman-teman ya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang bernama adalah Jarsiver teman-teman ya, untuk versi dari zipnya. Nah, oke ya, jadi gamenya seperti ini. Di sini kita langsung saja masuk ya. Oke ya, di sini tinggal kita klik saja di bagian play. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi ini gamenya bagus ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini untuk agentnya juga lengkap teman-teman ya. Ada Agent Ally, Agent Kai ya. Jadi teman-teman bisa disesuaikan saja. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mendapatkan game dari Agent Ally, Agent Arena. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.